Shalom adik-adik. AKBP Sekolah Minggu Horong 2. Bang Anto kembali di sini. Kita sama-sama yuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita bernyanyi dan mendengar firman, kita bersatu dulu. Saat teduh mulai. Amin. Baik, adik-adik Horong 2, semoga dalam keadaan sehat ya. Kita juga mau selalu berdoa buat saudara kita, teman kita, adik kita, kakak kita, bahkan orang tua kita yang memang dalam keadaan sakit, terlebih karena pandemi ini. Kita berdoa untuk mereka segera sembuh. Tuhan bangkitkan, bahwa Tuhan pasti beri kesembuhan buat kita. Adik-adik, sebelumnya kita mau bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bersuka di dalam Tuhan. Ayo kita tetap semangat. Ciao. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di ibadah online HKBP Sekolah Minggu, khusus untuk anak-anak Sekolah Minggu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan masih pelihara kehidupan kami. Berkatilah kami saat kami mempelajari firman Tuhan supaya hidup kami penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan mengajari kami, sehingga kami boleh paham dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, mari buka Alkitabnya dari Mazmur 133.
Ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Amang mau membacakannya, mari ikuti dengan seksama. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kasih Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Lagu ini atau firman Tuhan hari ini adalah berupa nyanyian. Nyanyian ziarah berarti adalah nyanyian saat umat itu berbondong-bondong, berarak-arakan naik ke Bukit Sion di mana Bait Allah ada. Bait Allah itu terletak di Bukit Sion. Nah, ada yang dikasih Tuhan, Daud melihat saat perayaan hari-hari besar umat saat itu, yaitu perayaan Paskah, perayaan Hari Raya Pondok Daun, umat berbondong-bondong dari seluruh dunia datang ke Yerusalem. Nah, saat itu Daud melihat, betapa indahnya, betapa baiknya ternyata kalau semua yang bersaudara itu hidup dengan rukun. Nah, kehidupan rukun itu memang akan menghasilkan banyak kebaikan. Mari kita pelajari firman Tuhan, bagaimana hidup rukun itu bisa terjadi. Yang pertama sekali, di ayat 3 tadi, seperti embun Gunung Hermon turun ke gunung-gunung Sion. Gunung Hermon itu gunung yang lebih tinggi dari Gunung Sion. Nah, digambarkan terjadinya kerukunan, hidup rukun kalau mau ada sifat turun. Kalau engkau merasa lebih tinggi, engkau mau merendahkan hati, jangan sombong. Kalau engkau lebih besar, adik-adik lebih besar, ayo lebih sayang sama yang lebih kecil, ya enggak? Kalau engkau punya mainan banyak, ada teman mau minta bermain bersama, ayo ajak. Itu namanya turun, merendahkan hati. Artinya apa? Kalau kita merasa kita lebih hebat, kita lebih besar, kita menjadi orang yang dikenal lebih baik, kita mau merendahkan hati. Untuk apa? Untuk peduli kepada orang-orang yang lebih lemah. Kalau engkau kaya, peduli kepada orang yang miskin. Kalau engkau kuat, mau membantu mereka yang lemah. Supaya terjadi kerukunan. Itu dia kuncinya. Orang yang mau merendahkan hati, dia akan berusaha dan akan memperjuangkan dan akan menghidupi yang namanya kerukunan. Dan itu adik-adik harus dikerjakan anak-anak Tuhan. Kenapa? Seperti Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Besar. Dia turun menjadi sama seperti manusia. Kalau setiap Natal kan itu yang kita rayakan. Ketika Tuhan merendahkan diri, merendahkan hati, dia turun kepada manusia. Supaya apa? Terjadi perdamaian, keselamatan. Dan manusia itu yang lemah karena dosanya, dibebaskan dari belenggu dosa. Itulah mengapa anak-anak Tuhan harus pelihara kerukunan. Karena Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Nah, bagaimana kalau terjadi kerukunan, apa sih yang terjadi? Digambarkan tadi di ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala bakal meleleh ke janggut. Dulu ada tradisi kalau seorang imam, imam itu seperti kalau sekarang kayak pendeta ya, itu diurapi dengan minyak. Minyaknya biasanya wangi. Nah, imam itu diurapi, diteteskanlah minyak ke kepalanya. Nah, karena minyak berupa cairan, dia akan meleleh, turun. Nah, dengan demikian, orang yang diminyaki, wajahnya akan bercahaya, akan lebih ceria. Nah, setelah itu, akan mempengaruhi seluruh ruangan menjadi wangi. Artinya gini, kalau engkau mau turun tadi ya, mau memelihara kerukunan, dan terjadi kerukunan, yang terjadi saudara-saudaraku, adik-adik kasih Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir ke semua orang di sekitar kita.
Kita diberkati, orang juga ikut menjadi diberkati. Karena apa? Karena Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu, anak Tuhan mau berbagi dengan orang lain. Supaya apa? Berkat Tuhan mengalir ke tempat yang lain. Menjadi harum, menjadi indah semuanya. Terus yang kedua, tadi embun digambarkan. Embun di Gunung Hermon. Embun itu sifatnya sejuk loh. Kalau kita di tempat yang tinggal di pegunungan atau apa, ada awan, ada embun, pasti merasa dingin, sejuk. Ketika terjadi kerukunan, pasti terjadi kesejukan. Kalau ngumpul orang banyak, orang-orang yang mau saling mengasihi, saling peduli, mau saling berbagi, maka terjadilah kesejukan bersama. Berkat Tuhan akan menyejukkan juga. Oleh karena itu, adik-adik kasih Tuhan, ingatlah, ketika kita pelihara kerukunan, berkat akan melimpah ke semua orang yang pertama. Yang kedua, terjadi kesejukan, gak panas, tapi sejuk. Disitulah keajaiban Tuhan terjadi. Di mana ada cinta kasih, di mana semua orang saling peduli dan saling mengasihi, Tuhan hadir di sana. Lalu makanya dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika terjadi kerukunan, kualitas hidup semua orang akan menjadi lebih baik. Kenapa? Ya semua orang menjadi baik satu dengan yang lain. Tidak lagi berkelahi, tidak ada peperangan. Kualitas kehidupan akan menjadi lebih baik. Kesanalah berkat diperintahkan Tuhan. Oleh karena itu anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang terkasih, ingatlah sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk memelihara kerukunan. Jangan menjadi sombong, tetapi mau berbagi, mau menjaga kerukunan, mengusahakan damai bersama-sama, supaya apa? Ke situ diperintahkan berkat. Nah adik-adik, di saat-saat ini memang ya, makin dilarang keluar rumah, sekolah kok online lagi. Terus, karena keadaan memang sedang pandemi. Anak-anak Tuhan, sabarlah. Justru saatnya kalau kita dengar sekarang, teman sakit, berdoa. Doakan temanmu. Yang dalam keadaan lemah, kita yang sehat berdoa untuk mereka yang lemah. Supaya apa? Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Sekarang saatnya sulit, oke saling membantu yuk. Bantu orang tua, bantu teman-teman juga. Dengan cara yang lebih baik. Yang ketiga, supaya kita menjaga protokol kesehatan. Kalau adik-adik pakai masker, terus menjauhi kerumunan, rajin cuci tangan. Kalau kita sehat, kita tidak akan menularkan penyakit kepada teman-teman. Oleh karena itu ingat sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah rukun, hidupi cinta kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkatilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami hidup dengan rukun, supaya seluruh kehidupan kami dan teman-teman dan saudara-saudara kami, keluarga kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati Indonesia, berkati bumi ini, biarlah kiranya Tuhan pulihkan kami dari keadaan ini, dan semua orang yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Dan jauhkanlah virus corona. Sehingga kami boleh bersekutu bersama, bersuka cita, bermain bersama teman-teman. Tuhan, kasihanilah kami, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, ingat selalu, ayo disiplin yuk. Disiplin, taati protokol kesehatan. Supaya kita semua sehat selalu. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Baik adik-adik, kita baru mendengar firman Tuhan dari Amang Pendeta Panjaitan. Biarlah firman itu dapat bertumbuh, menjadikan kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak yang dapat membantu orang tua dan setidaknya membantu orang lain. Sementara kita mau memberikan persembahan, biarlah adik-adik memberikan persembahan dengan ikhlas. Biarlah adik-adik bisa langsung ke Amang Pendeta atau ada yang ada di nomor di bawah Bang Anto ini ya, rekening gereja atas nama HKBP Petukangan. Yuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, mulutku puji.
Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita kembali lagi bisa bertemu di hari Minggu yang sangat indah yang telah Tuhan berkati. Nah, adik-adik, saatnya kita belajar tentang firman Tuhan ya. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon untuk kita bisa belajar tentang firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, saatnya kami akan belajar tentang firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami agar kami layak untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan berkatilah setiap pembelajaran firman Tuhan yang akan kami lakukan hari ini, dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan dalam tangan kasih Yesus, Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah atau firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Amang Pendeta Panjaitan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur di pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3. Benar. Nah, bagi adik-adik yang sudah membaca firman Tuhan tadi, firman Tuhan tersebut adalah nyanyian yang dibuat oleh Daud. Nah, firman Tuhan hari ini kita baca ulang lagi yuk. Eits, tapi tidak membaca seperti biasa. Firman Tuhan hari ini kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Yuk. Sungguh alangkah baiknya, sungguh bila saudara semua hidupku pun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala hari yang kejanggut dan cobanya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya adik-adik, tadi adalah firman Tuhan yang kita nyanyikan, yang biasa kita nyanyikan di dalam gereja ataupun misalnya kita pengen nyanyi lagu rohani. Nah,
Hari ini kita dari firman tersebut kita belajar betapa baiknya, betapa alangkah indahnya kalau kita hidup rukun bersama. Kalau kita semua yang hidup secara rukun. Nah, hidup rukun ini tidak hanya terbatas orang-orang tertentu ya, tapi dari semua generasi. Nah, baik dari yang paling tua atau sampai ke orang yang paling muda. Dan orang yang paling muda ini adalah adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, hidup rukun itu bisa dilakukan di mana saja. Baik di wilayah gereja, ataupun di rumah, ataupun di sekolah, atau dimanapun adik-adik berada. Dan hidup rukun tidak memandang perbedaan ya adik-adik. Perbedaannya yaitu perbedaan agama. Di Indonesia ada beberapa agama yang dianut. Yaitu ada agama Kristen, agama Katolik, ada agama Islam, ada agama Buddha, Hindu, ataupun Konghucu. Nah, selain perbedaan agama, ada juga perbedaan suku. Banyak sekali perbedaan suku. Suku Batak sendiri pun terbagi-bagi loh. Kayak misalnya ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing. Banyak ya. Nah, selain juga perbedaan agama, perbedaan suku, juga perbedaan warna kulit. Misalnya warna kulit sawo mateng, putih, kuning langsat, atau hitam. Nah, itu adalah beberapa contoh perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita adik-adik. Nah, adik-adik, hidup rukun bisa kita lakukan di mana saja. Tadi contohnya seperti di gereja. Tapi kita nggak ke gereja ya, kita masih ibadah online. Nah, caranya adalah kalau misalnya adik-adik punya abang atau kakak atau adik, nah, kalian bisa beribadah bersama tanpa harus berantem, harus rukun, ya, memuji, memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bersama, mendengar firman Tuhan bersama, itu adalah contoh kerukunan. Nah, tadi adalah contoh hidup rukun beribadah online di rumah. Nah, adik-adik juga bisa hidup rukun di sekolah loh. Sekolah juga sekolah online ya? Nah, bisa. Kalau adik-adik sekolah online kan via Zoom. Di Zoom itu ada bapak atau ibu guru. Dan juga ada teman-teman ya. Nah, hidup rukun yang bisa adik-adik lakukan adalah adik-adik bisa mendengarkan penjelasan atau pelajaran yang diberikan bapak atau ibu guru dengan teratur, tanpa berisik, harus mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Nah, tadi sudah ibadah online, terus udah sekolah online. Nah, sekarang contoh hidup rukun yang ada di rumah. Oke. Nah, kalau di rumah, misalnya nih, mama kurang sehat. Nah, abang atau kakak bantu mama untuk jaga adik. Nah, begitu juga adik bantu kakak atau abang untuk merawat mama yang kurang sehat. Nah, kalau misalnya abang atau kakak atau adik hidup bersama, rukun bersama, maka tercipta damai sejahtera, tercipta sukacita di dalam rumah. Nah, tadi sudah ibadah online, Kak. Tadi sudah sekolah online, Kak. Terus tadi juga sudah di rumah. Kalau aku berada di lingkungan gimana, Kak? Nah, kalau di lingkungan, adik-adik juga bisa hidup rukun bersama tetangga sebelah kanan kiri. Contohnya misalnya kalau adik-adik punya berkat lebih, atau adik-adik
mempunyai masker lebih. Adik-adik bisa loh memberikan masker kepada sesama atau orang yang kalian temui ketika mereka tidak memakai masker. Adik-adik juga bisa mengingatkan untuk selalu menjaga atau menjalankan protokol kesehatan. Kalau semua bisa menjalankan protokol kesehatan, maka semuanya aman. Kalau semuanya aman, berarti hidupnya bisa hidup rukun kan? Oh iya, selain hidup rukun di lingkungan sekitar, adik-adik juga bisa hidup rukun dalam apa nih? Mabar, main bareng secara online. Nah, terkadang kan adik-adik kalau main online, ah gara-gara kamu nih kalah, ah kamu kurang gesit, ah kamu mah nggak jago. Nah, sebaiknya adik-adik kalau misalnya mabar tetap harus hidup rukun, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang negatif, tapi harus yang positif seperti gini. Aduh kalah, nggak apa-apa deh, ini hanya permainan kok, nanti besok kita main lagi ya, kita kalahkan lawan kita, seperti itu. Nggak perlu menyalahkan, karena kan hanya permainan saja. Permainan itu bisa kita lakukan dengan senang, dengan hidup rukun, tanpa harus menyalahkan orang lain, seperti itu adik-adik. Nah, hidup rukun juga sebenarnya baik di lingkungan sekitar, kalau misalnya kita nanti kembali ke gereja ataupun sekolah ataupun ada di rumah, hidup rukun juga bisa tercipta ketika kita berkomunikasi. Nah, baik kakak atau abang atau adik, baik yang tua ataupun yang muda, tidak perlu sungkan untuk mengatakan minta tolong, atau tidak perlu malu jika berbuat kesalahan untuk mengatakan maaf. Dan kita juga harus bisa mengucapkan kata terima kasih baik kepada yang muda yang telah membantu kita, ataupun sebaliknya, adik-adik yang menerima bantuan dari yang lebih tua. Seperti itu adik-adik, dengan kata-kata minta tolong, maaf, terima kasih, semuanya pasti akan tercipta komunikasi yang sangat indah, komunikasi yang sangat baik, sehingga adik-adik tidak ada tersinggung atau adik-adik tidak ada kecil hati, dan semuanya senang. Seperti itu adik-adik ya. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu bisa hidup rukun dimanapun adik-adik berada. Karena hidup rukun akan menghadirkan atau menciptakan kebahagiaan, sukacita terus menerus bagi setiap orang. Sukacita dan kebahagiaan inilah yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Sehingga kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita semua tidak sia-sia. Namun dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan hidup rukun dengan semuanya. Sekian adik-adik pelajaran hari ini. Kakak percaya kalian akan bisa hidup rukun dimanapun kalian berada. Yuk, pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Berkatilah anak-anakmu Tuhan, agar anak-anakmu bisa hidup rukun di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik di rumah ataupun di luar rumah, baik kepada mama, papa, kakak, adik, ataupun orang-orang sekitar kami, kami tetap bisa menjalankan kerukunan dimanapun kami berada. Sehingga kami bisa merasakan sukacita, kami bisa merasakan kebahagiaan yang Engkau berikan kepada kami melalui kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya
bimbingan-Mu, penyertaan-Mu tiada putusnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Engkau akan selalu memberkati kami dan selalu memberikan kami kesehatan di masa pandemi ini, supaya kami bisa beraktivitas dengan sukacita dan dengan damai sejahtera. Tuhan, inilah doa yang tidak sempurna kami panjatkan di dalam tangan kasih-Mu, Yesus Juru Selamat kami, dan disempurnakan dengan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa kembali di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selalu jalankan protokol kesehatan ya.